Ini nih. Iya. Uyu dingin. Makan-makan. Na 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 na. Na 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 na. Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Oke teman-teman, hari ini aku masak pertama kali. Kira-kira apa, semoga aja anakku suka, karena di tutorial-tutorialnya itu semua anak kecil itu suka. Kira-kira apa, yuk ikutin aja ya. Sekarang ini yang jadi kameramennya adalah Erik. Erik, soalnya papanya lagi mandiin Alex sama Elsa ya. Nah, kita berbagi tugas. Kita masak-masak dan suami masih mandiin anak-anak. Sudah aku siapin sih baju-bajunya. Tinggal nungguin, soalnya Elsa belum mau mentas, teman-teman. Maunya kungkum. Yuk, ikutin aja ya. Nah, teman-teman, sekarang ini aku udah siapkan ayamnya. Lihat. Nah, aku mau bikin ayam Coca-Cola. Seperti... Siapa tuh? Ada apa di situ? Kenapa sih cantik sekali di sini nih? Iya, uyu dingin. Udah aku siapin bajunya, sudah aku siapin di kamar saya. Oke, sama papa, oke? Lihat. Begitu ya teman-teman, keseruan kita hari-hari. Nah, aku mau bikin ayam Coca-Cola ke sini sayangku, sini. Nah, bumbunya itu sangat mudah sekali ya. Ini ada bawang bombay untuk marinasi. Aku jadiin satu aja di sini biar nanti meresap. Dan bawang putih ini aja. Dan aku kasih saus tiram. Kecap, saus tiram ya teman-teman. Secukupnya menurut kalian ya. Secukupnya, dan kecap asin. Biasanya teman-teman bisa dikasih cabai, karena suamiku sampai sekarang itu belum suka pedas, jadinya aku bikin yang nggak pedas ya teman-teman. Oh, aku lupa sama black peppernya, sebentar. Nah, aku kasih pepper, black pepper ya teman-teman ya, pepper negra adalah black pepper, secukupnya. Erik sebenarnya suka pedes ya sayang ya? Iya, mau pedes. Mau pedes itu. Nah, kita marinasi. Nah, kita marinasi dulu. Ini menu pertamaku, aku pakai ini. Dan aku kasih kaldu ayam secukupnya. Kalian bisa rasa ya teman-teman ya. Secukupnya aja. Mungkin satu sendok. Nah, satu sendok apa itu, satu sendok teh sedikit aja. Nah, dan kita bisa icip teman-teman, kita bisa icip. Elsa kalau dibajuin nangis, mungkin kalian denger ya. Ntar aku coba, kurang apa, kayak kurang saus tiramnya. Oke, kayaknya enak ya. Ada yang dikasih kecap manis, tapi aku nggak aku kasih, soalnya nanti Coca-Colanya pasti udah manis ya. Penasaran kayak apa sih rasanya? Penasaran nggak sayang? Iya? Iya. Oke, sekarang kita diemin sebentar. Dan yang kedua, aku bikin ini salmon. Saus asin aja, kecap asin. Nah, bumbunya cuma jahe sama daun bawang, dan dikasih garam sedikit aja. Terus sama sayur itu harus ada ya. Kita itu selalu harus kerjasama ya, aku sama suami, apalagi di hari libur kayak gini harus kerjasama.
Oke, nah aku mau sarapan ini ada onde-onde. Lihat, aku tadi nyoba onde-onde. Coba bisa apa itu bisa melembung atau enggak? Ternyata bisa melembung, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ini kacang hijau. Kacang hijau yang aku apa yang dikupas ya. Oke, sarapan dulu. Nah, udah cantik nih. Udah cantik sayang. Iya. Iya, gimana? Iya, Mama, udah cantik gimana? Oke, sekarang diucul. Iya, Mama, Mama. Uyuh, 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 uyuh. Lihat. Begini nih. udah cantik. Iya. Ayo. Ewang-ewang opo sekarang? Iya. Kita mandi aja kalau enggak gantian enggak bisa ya, teman-teman ya. Hai. Ayo, apa itu? Buat mama? Buat mama? Buat mama? Sini. Ke sini sayangku. Erik itu nanti gedenya sweet banget, sayang. Selalu ingat mamanya. Masya Allah, udah dimbruk-mbruk nih, teman-teman. Semuanya tinggal nunggu papanya. Hey, Alex. Aku sudah mandi, Mama. Udah mandi, sudah ganteng sekali tuh. Apa di sini? Semuanya udah di sini semua, nih. Sudah mandi ya. Semuanya udah mandi. Ramenya. Hey, Elsa. Oh, oke. Okay. Sekarang Erik ngomong adiknya. Mama masak. Oke, okay, Erik. Oke. Okay. Oke, okay. Mama masak. Kita ngomong anakku wedok. Saya akhirnya digendong aja. Soalnya sama masnya ngorat-ngarit mainannya masnya. Jadi masnya enggak bisa main bener-bener. Tadi itu apa? Kayak main pasel ya masnya. Jadi diorat-arit sama Elsa, jadinya Aleknya marah. Ya udah, jadinya Elsa di sini aja. Cantik. Di sini. Nah. Soalnya masaknya selalu masak cepet-cepet ya sayang ya. Masak cepet-cepet. Nah, teman-teman, aku cuma kasih minyak sedikit aja. Sedikit ya. Nah, sambil nunggu sampai panas dulu. Ini kayak dioseng gitu loh, teman-teman ya. Kayak dioseng sebentar, kita tunggu panas. Hai. Oh, kenapa itu? Tuh. Oke, udah panas sayang, minyaknya sudah panas. Sini. Okay. Udah panas. Sana. Ini gimana, gimana? Kayak gini. Oke, okay, jangan stop. Oke. Okay. No edit. No edit, ya begini ya realita. Oke, okay, sekarang kita masukkan. Ini sewiwi ada daging, ada pupunya juga ya teman-teman ya. Baunya aja sudah enak sih teman-teman marinasi ini. Mungkin karena bawang bombaynya kali ya. Ini pertama kali, moga-moga anak-anak suka. Kalau anak-anak suka, jadi kita bisa ulang lagi nanti. Maneman. Elsa, ini dengan tangan mama. Yang bersih ya. Lihat mama. Lihat mama, mama masak. Elsa, lihat apa? Lihat apa? Mama, lihat mama. Elsa nyanyi. Elsa nyanyi. Iya, pinter. Dan kita oseng. Oke, aku ganti yang sini aja, yang api gede. Oke. Oke, kita tunggu sampai kuning ya teman-teman ya. Mulai peletuk. Tapi baunya harum ya sayang ya. Ya. Elsa. Kalau kamera goyang banyak nih. Maaf Elsa. Ya teman-teman ya. Elsa mau turun. Elsanya mau turun. Iya. Elsa. Mau turun sebentar. Oke, turun. Turun sedikit. Turun sedikit. Gimana? Oke. Okay. Hulu. Wih. Yep.
Elah. Bahagia sekali kamu nak kalau turun. Elsa, sini. Bahagia sini, sini, sekali sini. Kalau turun. Gak mau, lihat, lihat. Aduh. Elsa, sini. Elsa, sini. Mau enggak? Elsa, sini, sini. Sini mau? Dapat. Mau? Mau lagi? Mau lagi? Oke, mainan sama. Iya, tuh lihat. Erik dan Alex. Nah, suami motong-motong roti. Potong roti dan di kulkas. Ditaruh jadi, di kulkas. Dan untuk besok sarapan di sekolah. Tuk, Erik dan Alex. Iya. Di sekolah sudah dapat makan, tapi kalau sarapan selalu bawa sedikit ya sayang ya. Sudah jam 10 mereka sarapan dan jam 1 mereka makan siang, makan di sekolah sudah ada, tapi sudah ada. Sarapan enggak. Belum ada. Belum ada, harus bawa dari sekolah. Dari rumah. Oke, cuma roti aja sih, roti sama sele atau sama apa gitu. Nah, katanya yang lebih enak ini karena ini 1 kilo lebih. Aku pakai 330 ml Coca-Cola. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak manis-manis gimana gitu-gitu ya. Dan ini sampai saat jadi kayak sticky-sticky gimana gitu. Oke, dan kita tutup. Bentar, aku tutup. Di mana? Kayaknya sudah aku cuci. Oh, di sini ternyata. Oke, kita tutup. Udah. Ini nunggu sampai saat dan ini mau ngerebus sayurnya dulu karena salmon itu cuma 10 menit sudah selesai. Jadi yang terakhir ya, teman-teman. Cuma aku kasih garam dan aku masukin sayurnya. Nah, kita rebus sambil nunggu ayamnya ya. Ayamnya lumayan lama ya, teman-teman ya. Sampai sat. Nanti biar apa? Ngiler-ngiler gitu, kok ngiler sih? Sticky gitulah. Nah, teman-teman, lihat ini udah hampir selesai ya, teman-teman. Mesat, tinggal sedikit lagi dan warnanya sudah cantik. Dan sekarang aku mau bikin ini salmon. Ini kesukaan anak-anak, cuma aku kasih garam aja. Dan aku itu seperti biasanya, cuma gampang ya, teman-teman ya. Ini terus aku kasih air secukupnya. Ini cuma 5 menit aja sudah selesai. Dan kasih ini jahe sama daun bawang. Oke, jahe sama daun bawang. Habis itu kita tutup. Ini aja. Kita tutup pakai ini. Oke. Nah, ini cuma 3 menit. Habis itu kita kasih kecap asin. Habis itu udah selesai, teman-teman. Ini tinggal nunggu sebentar lagi udah selesai. Udah kayak gini ya rupanya, wis ireng kayak aku. Kayaknya enak sih, teman-teman. Oke. Coba nanti gimana Erik dan Alex ngerasain. Soalnya pertama kali aku bikin Coca-Cola. Apa sah? Elsa ngantuk kan? Elsa ngantuk, habis makan ngantuk tuh. Ngantuk. Pilek. Nanti tidur sama mama. Tidur sama mama nanti. Nah, ini sudah hampir selesai dan kita kasih wijen ya, teman-teman ya. Biar tambah maindul secukupnya aja. Dan kita aduk. Oke. Nah, udah selesai, sudah sat banget ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke sini sayang, lihat-lihat. Oh, enak. Inilah Coca-Cola. Kayaknya enak banget ya, Erik ya. Sudah enggak sabar?
Iya. Oke, dan ini wijennya banyak ya. Jadinya ini empuk banget, soalnya juga lama ya teman-teman ya. Hampir setengah jam lebih, sak jam. Kalau nggak salah, pokoknya sampai sat. Oke. Nah, udah selesai, lihat-lihat. Yummy. Oke, sekarang kita nunggu ini, habis itu sudah selesai. Aduh, cuma nunggu ini, lihat. Udah hampir selesai. Mau apain kamu? Aku mau coba. Mau coba sausnya atau apanya? Gimana? Enak sekali. Enak sekali, lihat. Warnanya menggairahkan sih teman-teman. Timakmuk. Nah, udah selesai. Ini 3 menit kita ke siram soy sauce. Habis itu udah mateng ya teman-teman, ini aja. Cuma begini aja udah oke salmonnya. Begini-begini. Soalnya ini Erik mengabaikan ya kalau kurang bagus bikin videonya. Nah, udah selesai. Ini tutup, habis itu udah. Lihat sampai sat ya teman-teman, sampai kayak gitu. Tapi benar-benar enak banget. Perlu dicoba ini teman-teman. Gampang dan enak. Nah, udah aku taruh sini dan disiram. Oke. Udah selesai. Makan-makan. Yuk. Ya. Jatuh. Ini masak simple tapi enak. Pasti enak. Udah bayangin ini manis, ada manis, ada gurih, ada asin. Pokoknya nano-nano. Oke. Ini Elsa sudah tidur, jadinya kita bisa makan tenang ya sayang ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Rice cookernya begini aja deh. Se-rice cookernya. Cuma begini aja udah. Apalagi? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Apalagi sayang? Sayur. Yang penting ada sayur. Oke, okay. Ini ayam Coca-Cola, salmon steam, dan nasi. Elsa tadi makan sama salmon, habis banyak banget sama sayur. Sayur potong-potong sama salmon, udah suka banget ya. Oke, sekarang kita panggil anak-anak. Erik, Alek, makan-makan. Mana ini anak-anak? Makan-makan, Erik. Mana Aleknya sama Mama? Hei, Alex. Mesti keliru juga. Udah nggak panas. Sudah nggak panas. Oke. Sedikit. Nggak apa-apa. Makan, gak apa-apa. Sedikit. Hanya makan sedikit. Sini duduk sayang, duduk. Nah, Eric, kamu mau sini. Salmon atau ayam sayang? Mau yang mana? Mau yang mana, Mas Alex? Salmon, oke. Sebentar aku lupa bawa cintungnya. Na. Apa lek? Oke teman-teman, selamat makan. Selamat makan. Nih, mau ngambilin anak lanang dulu. Oh, suami anak dulu. Suami dulu. Aku dulu. Alex. Alex masih agak anget ya teman-teman ya. Masih anget, mau tidur ya Alex. Ya, nanti tidur. Makan. Habis makan, tidur, minum obat, tidur. Nih sekarang Mas Erik. Coba-coba gimana sekarang Alex. Alex sedikit aja. Tuh, sedikit sayangku. Sedikit. Oke, sekarang Alex, Mama. Alex cinta papa banyak. Alah, wong tadi malam juga
Mama. 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 Alex, besok ke sekolah? Enggak. Enggak. Tinggal di rumah. Tinggal di sini sama papa? Sama mama atau sekolah ya. Besok? Mau ke sekolah? Mau ke kolej? Papa. Oh, papa. Oke, sayang, ambilin salmon. Amin salmon. Oke, Erik, kamu ambil sendiri, sayang. Mau salmon? Pakai ini, sayang. Wah, hanya sedikit, ya. Sedikit aja, sayang. Ini aku tidak lupa sambal. Hanya sedikit kayak gini, nanti kalau mau makan lagi, okay. Nambah lagi, ya. Oke. Okay. Oke, coba gimana, enak. Biasanya ini kesukaannya anak-anak banget. Gimana sih, Erik? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Alex? Lapar, ya. Enak, Alex? Aku mau Coca-Cola. Coca-Cola bukan untuk minum, tapi ini sampai empuk banget. Ayam Coca-Cola. Ayam Coca-Cola. Oke, Alex. Enggak ada sausnya soalnya sampai kayak apa? Enggak ada apa-apanya, enggak ada sausnya. Oke, aku mau pakai tangan aja. Ya. Enak sih. Aku mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget. Enggak. Aku hari ini aku ada cerita. Cerita apa? Kapan kamu masak? Kamu sudah tahu tapi sini netizen enggak tahu. Aku mandi anakku lanang, anakku wedok. Mandi anakku wedok. Aku ambil anakku wedok di kasur. Dan mau ambil pamper, tapi sebelum aku ambil pamper apa ini anakku wedok udah kencing duluan, jadinya ganti spray semuanya teman-teman. Wah ya, kurang cepat sayang, kurang cepat ya, tapi kurang cepat. Tapi aku ambil dari mandi, tempat mandi. Pakai dan, handuk. Handuk. Terus ditaruh dan, di kasur. Satu menit. sudah basah semuanya, teman-teman. Ya. Gimana, Erik, enak? Enak sekali. Udah bismillahirrahmanirrahim belum tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai lali. Keenakan sampai lali. Oke, aku belum. Coba, sayang, coba. Aku suapin Alek dulu sayang. Suapin Alek dulu lagi. Sama sambel. Mau sambel Erik? Gak mau. Sedikit Erik. Gak mau. Oke. Okay. Enak nyoba. Sih. Coba, aku nggak tahu, belum tahu. Kalau enak nanti bisa bikin lagi. Kalau nggak enak enggak. Harus jujur sayang, jujur. Okay. Katanya Erik enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sabar. Manis. Gurih, asin. Ya. Tapi enggak rasa Coca-Cola. Enggak ada rasa Coca-Cola. Ya, benar. Enak. Tapi aku bikin ada rasa Coca-Cola, nggak ada. Nggak ada rasa Coca-Cola nih. Enak. Oke, sekarang kita makan dulu ya teman-teman ya. Enak. Pelan-pelan. Kok nih? Thank you.
Karena aku udah selesai, suami masih diterusin, aku mau undur diri dulu aja sekarang ya sayang ya. Tapi pertama, dulu aku mau bilang terima kasih banyak untuk makanan ini ya, Erik. Enak sekali ya. Enak sekali. Alex juga makan juga, walaupun nggak banyak karena masih sakit. Ya. Oke, sampai ketemu aja di next video dan bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aku bilang, apalagi sayang? Love you all. Bye-bye. Nantuk istriku tercinta, nantuk. Mwah. Kepo sama tuh. Kenapa? Kenapa begitu? Lari. Stories, I'm a fool for your love.